baju. Tuh lihat sepatunya, lihat rapi banget tuh. Ada baju-baju anak-anaknya, lihat. Ini ngapa nih sepatu gua enggak lu pakai-pakai? Hah? Buat apa gua ngasih kalau sepatu lu enggak dipakai? Baru ngasih berapa hari yang lalu. Buang aja, buang. Pendi, buang kalau enggak berarti udah buang. Enggak dipakai lu. Gong, tolong buang lu. Ih, kok lucu sih. Beneran. Dia lucu. Baju anak gua nih. Nah, lucu banget tuh. Dari ah, sepatu lu banyak banget. Ini kalau warna putih. Oh, ini dari Wendy. Geser. Ini kalau Om Mama nggak pernah ngasih sepatu. Ah, au. Tunggu. Yang ini dari lu ya? Bukan. Dari Wendy. Kamar lu juga dapet ya? Ini dapet. Ih, di sini dong. Mana ya? Dah. Enggak, ada Wendy. Terus tuh ngasih gue sepatu. Tapi lu belum ngasih kado ulang tahun ya, Wendy. Allah Akbar ya. Kagak usah. Banyak juga. Ini kok lu enggak pernah pakai sih naik ini ya, nih. Cakep-cakep banget warnanya tuh. Kenapa lu enggak pernah pakai? Tuh, lihat dong. Oke. Ini pakai dong nih jaket. Bagus. Itu udah pernah dipakai. Di Next Top Model. Itu you udah pakai acara yang gonggong aja. Mas, maaf nih. Iya. Jadi beli apa enggak saya? Saya harus melayanin yang lain. Yuk. Coba kita lihat yang lain yuk. Anu ke selebar apa sih, Oma? Karpet itu. Ini karpet terbaru, kebetulan memang kita dari Turki nih. Jadi kalau misalnya, iya panjang bu. Ini buat biasanya buat ruang tamu kecil aja, gitu. Gitu, iya mas. Iya. Nanti ini di sebelah situ nanti ada kamar khusus anak-anak. Serius? Mau bikin kamar anak-anak. Ayo coba manis udah, lihat, yuk. Guys, hari ini anak gua lagi photoshoot tuh. Lihat tuh, lagi photoshoot di butik. Tuh, lihat tuh. Gemes kan? Nih, tuh. Eka lagi photoshoot. Nah, jadi kalau gue tidur nih, gue tidur di sebelah kiri. Kadang Ayu di kanan. Iya kan? Suka-suka dia aja. Nah, ntar Eka di sini. Karena Eka kalau bangun, kalau ngeliat Tante Ayu gini, Eka langsung, ciee! Langsung nangis gue. Nih. Dia di sini nih tidur, ntar diginiin kan, biar nggak ada nyamuk diginiin nih, teser. Banyak sofa, banyak lemari, banyak segala macem, lumah ya. Masih pada kosong. Kok, di? Cile. Kok kosong gimana sih? Kita udah lihat beberapa koleksinya nih, sekarang kita dengerin curhatannya Igun yuk manis. Kok foto gue ditaruh di dalam sih? Emang gue harus diumpetin apa? Gak enak sama warga, yuk ntar cekannya kumpul. Lah warga kan gak sampai masuk ke dalam. Warga kan gak sampai masuk ke dalam. Nih maksudnya apa nih coba? Kenapa sih foto gue ditaruh di dalam? Foto lu aja gue taruh depan gang rumah gue. Nah. Oh, nyalek kali.